Market player Arema FC Juan Pablo Pino kembali mendapat sorotan dari tim pelatih Arema FC, pelatih Singoedan. Aji Santoso mengisyaratkan tidak akan membawa sang pemain dalam lawatannya ke Bekasi untuk pertandingan berikutnya menghadapi Persija Jakarta. Arema mampu bermain apik tanpa adanya Pino saat mengalahkan Mitra Kukar 2-0, Minggu, 28/5. Aji sebenarnya memang sudah memberikan peringatan kepada Pino sebelum pertandingan. Saya sengaja tidak menurunkan Pino. Hal itu bertujuan supaya dia bisa introspeksi diri. Dan kita bisa melihat sendiri Arema malah bagus dan menang ketika Pino tidak ada di line up, ujar Aji. Untuk partai melawan Persija Jakarta, dirinya pun belum bisa memastikan pemain berusia 30 tahun tersebut akan dibawa atau tidak. Bisa jadi Pino tidak kami bawa dalam awal ke Persija. Tapi kita lihat apakah dalam latihan dia ada keinginan untuk berubah, tambah Aji. Aji tidak memungkiri jika dirinya kecewa dengan Pino. Kesempatan bermain pada beberapa laga disia-siakan oleh Pino. Secara skill dia pemain yang sangat bagus, saya akui itu. Tetapi dalam 5 pertandingan yang dijalani Pino, Arema justru tampil kurang fit. Dia terlihat malas untuk turun ketika kehilangan bola sehingga membuat pemain lainnya keteteran untuk merebut kembali bola dan membangun serangan. Aji mengakhiri.